Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abang Nuan channel membahas tentang sound system. Channel yang sederhana ini membahas tentang seputar sound system bagi teman-teman penghobi atau pecinta sound system Indonesia pada umumnya, dan para rental-rental atau pecinta miniatur dan sound system rumah. Baik, untuk kali ini di kamera terlihat sebuah box sound system yang kami buat. Ini adalah 10 in single plus tweeter. Ini kami buat dengan triplek yang lumayan bagus, dengan ukuran triplek cuma 15 mm. Ini adalah penampakan seperti ini. Sebelum kita ukur, kita perlihatkan profil atau model box seperti ini. Ini boxnya seperti ini. Ini ada 10 in. Mejanya geser. Ini ada 10 in plus tweeter, ini bentuknya segi 4 dengan ukuran tweeter, jadinya adalah 15,5 x 15,5. Untuk nampak samping seperti ini. Ini bila ingin digantung tinggal masang briket. Ini tinggal cowok sedikit, pasang briket, sudah jadi briket ribbon. Untuk briket kisaran harga antara 350 sampai 400 ribu sudah dapat briket yang lumayan bagus. Tinggal pasang ini, ada triwi. Dan tampak belakang seperti ini. Ini ada tempat panel silikon yang seng, yang hitam itu. Panel seperti ini, depannya sudah bagus, kita router sedikit sehingga bisa masuk bagian seng yang tebal ini, bisa rata masuk di bagian dari belakang box ini. Untuk penggunaan speaker dipasang seperti ini biar kelihatan rapi dan kelihatan profesional. Oke kawan, kita mulai dari pengukuran. Ini kita balik lagi, tampak depan ini adalah pengukuran. Kita mulai pengukuran. Untuk box ini adalah panjang ke depan adalah 40 cm. Kami ingatkan buat teman-teman yang penghobi sound system untuk mempersiapkan alat tulis ataupun buku biar bisa dikaji dan dipelajari sebelum membuat, bagaimanakah bentuk dari box ini digambar di kertas. Untuk ukuran sudah kami bacakan, dari depan ke belakang adalah 40 cm. Untuk depan ini adalah 33 cm. Untuk lebar yang belakang ini adalah 25,5 cm. Karena bentuknya seperti ini, jadi yang bawah 33, yang atas ini adalah 25,5 cm. Untuk tinggi box ini tidaklah panjang atau lebar, atau kita bisa membeli grill, ini sudah termasuk bagus dan tidak membuang grill. Adalah lunas, pol ada 51 cm. Dan untuk dalamnya adalah 48 cm. Dan untuk yang bagian ini adalah 28 cm. Ini untuk ini adalah 29 cm. Dan untuk lubang speaker, seperti biasanya ketika kita memakai speaker produk-produk yang pada umumnya, ini adalah lubang biar tidak terlalu sempit sesuai anjuran atau spesifikasi dari box. Spesifikasi dari speaker box yang kita gunakan menggunakan lubang 23 cm sehingga tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti kerepotan ketika masang baut, sehingga baut kurang kokoh atau bisa tidak tepat pada sasaran sehingga loudspeaker tidak
bisa rapet atau kenyang. Untuk Twitter sudah saya jelaskan tadi, Twitternya memakai corong triple 19,5 x 15,5. Namun untuk lubang yang kita pakai segi empat ini adalah 15 cm x 16 cm, atau lebih mudahnya dari corong kita potong 1,5 cm ke 3 cm. Alangkah mudahnya. 15 berarti ini tinggal sekitar 12 atau 11,5 cm nih. Sekitar kita 11 biar pas. Untuk papan penyangga ini adalah digunakan untuk memasang grill. Nanti grillnya setelah video ini berakhir kami perlihatkan grillnya yang sudah kami tekuk sedemikian rupa. Ini cukup memakai dua triplek penyangga, nanti triplek nanti untuk grill yang samping ini tekuk sehingga menjadi, itulah trik kami sehingga grill bisa kelihatan kaku atau kekar. Untuk variasi samping ini, variasi samping menggunakan 8 cm kali 10 cm. Ini variasi handle istilahnya. Namun untuk blok-blok seperti ini atau kecil ini tidak mungkin kita menggunakan handle ini 100%. Ini cuma sekedar variasi atau mempermudah membuat blok saja atau sekedar ngirit triplek. Baik kawan, ini saya kira sudah cukup yang belum kita bahas. Oh ini, bagian belakang. Ini yang belakang kita ambil 8 cm, dan untuk potongan triplek ini, potongan pensil ya 10 cm, ini juga 10 cm, nanti motongnya 10 cm dari dalam ya. Kalau dari luar ini adalah 11,5 cm, karena kalau tambahan triplek 1,5 cm. Untuk ke sini adalah memakai potongan 8 cm. 8 cm kita potong miring seperti ini sesuai dengan selera atau variasi. Ini dari sini kita ukur, ini adalah 15 cm. Kalau kita potong miring seperti ini sesuai dengan selera, atau ini bisa menyesuaikan. Yang jelas ukuran tungkalnya sahabat ini adalah 11,5 dari pol, 10 dari triplek saja. 10, yang ini memakai 13 10 13. Kalau di pelunas sampai ada 10 11,5 dan 14,5. Untuk masuk ini adalah 8 cm. Untuk lubang ini dipersiapkan biasanya rata-rata panel 6 cm x 11. Ini rata-rata panel yang medium atau yang sedang, karena ada panel yang lebih besar lagi, ada panel yang lebih kecil lagi atau segi 4. Oke, saya kira sudah cukup lengkap. Ini tinggal model grill yang kita pasang seperti apa, kita perlihatkan grillnya. Oke, untuk corong twitter seperti ini yang kita pakai agar tidak sulit-sulit kita memikir atau membuat atau menyesuaikan, menyelaraskan, ini kita memakai 15,5 x 19,5 cm. Ini harganya cukup tidak sampai 30.000, guys, cukup murah. Sudah dengan pakai berat, pakai twitter D3, D4, D5 sudah lumayan mendukung. Oke, untuk grillnya, grill kita tekuk model seperti ini. Untuk tekuan 2,5, sisa ada lebar dari
bahan box speaker ini. Ini untuk grillnya seperti ini. Langsung kita masuk plug seperti ini. Langsung kokoh, rapi, dan presisi. Ini adalah trik kami membuat grill dengan ala kadarnya atau dengan modal yang sangat murah. Bisa ambil atau beli di rosok besi yang seperti ini. Karena kalau membuat box ini saja, kalau beli baru ya lumayan mahal. Ini adalah trik kami. Sudah tampak seperti ini. Oke, sekian dulu dari Abang Mul Charles. Semoga bermanfaat. Apabila channel ini bermanfaat buat kalian, silahkan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan di-share di semua sosial media kalian agar video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang butuhkan. Akhir kata dari Abang Mul Charles, selamat mencoba, semoga sukses, sukses betul dalam berusaha, dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.